kopi O. Kopi O es gua. Tak ada niat tapi mudah. Allah, hidup kita. Tahu juga saya. Tolok kau apa ni? Saya tolok daripada Nuhadi Pukul Milang. Tolok pada orang apa? Orang Anu. Pukul Milang. Sebab Mac baru Pukul Anu, jadi satu saya settle dulu. Kata dulu. Anak-anak kecil dulu. Waktu tolok Pukul Milang. Sampai di Hijau ni, ambil 12 dia. 12 hari kan. Macam mana boleh kenal dia? Dia kijar kot? Saya memang duduk kijar. Kijar tu masa saya kerja Petronas tu. Saya beli rumah situ. Beli rumah situ, duduk situ 10 tahun lah. Lepas tu dah ni tak ada kerja. 2020 kena buang kerja. Oh dia, WSS. Dia kecil. WSS. Lepas tu, balik Ganu. Dapat kerja Ganu. Tapi rumah ada kijar? Ada. Beli rumah. Tak apa lah. Tak jauh mana tu. Jauh tu ko. Pajang kot. Pajang kot? Ni laju kan. Saya bawa seluruh je gitu. Ya. Pajang tu. Air demo ni itu apa? Ipat bumi. Bawa seluruh je. Bawa seluruh. Bagaimana dari grup malah? Wan juga saya tak baca wan. Dia saya tendek keluar dah dia tu. Ya tendang tu. Tapi dia di ganjil ni hot mata dan tu semua sini. Tu. Tu memang guru apa dia? Apa dia? Tadi ada Zamri Pokok Sena tanya. Alham Kausa tu tanya macam mana pegangnya dia. Ada lagi. Tak jawab dah? Tak. Tak berani. Jadi awak. Dia jawab bagi tadi tu. Ya kan? Pasal benda. Pasal ada hak tu di kabar. Dia dah tahu dia ni Islam ke tak hak tu di mana. Sebab tu dia pun jawab. Ada lelaki seorang dia tanya. Dia tanya. Dia hanya tahu dia tu dalam IC dia Islam. Di kabar. Dan sekarang ni dia tahu dia Islam ke tak Islam. Dia punya status dalam WhatsApp tu Muslim. Mualah. Muslim tu mualah dia tanya. Di masa bahasa Melayu? Melayu, orang Melayu cakap. Takut saja nak menguji. Sayang, lepas tu dia yang komen, dia jawab, dia tak menjawab. Tapi orang tu tanya tu, tak berani jawab? Orang tu tanya, dia jawab. Dia tak berani tu. Kena saya masuk tanya diri. Tauhid, Tauhid ni cakap. Saya tak payah baik, dia alubat dah. Rasulullah baik ada dulu. Bagi selawat dengan jalan aku tuan ni dia. Bagi dah? Saya tak bagi dia. Power lah. Power lalu. Biar dia tengok. Moga hak. Pok sedara dia. Pok sedara tak? Orang tenua tu tak? Tuk dara. Tuk dara? Dia cuy ke kepala. Cuy. Cuy? Cuy. Ni air kawasan dia? Saya. Jadi ke 37 lah. 37. Saya kata abang saya ni nasak ke 37. Ya. Lepas dia tak kepala, saya sagah. Saya sagah tu. Demo lagi kuat pada Syed Nuah. Syed Nuah kot mok dia. Demo kau saya sagah. Saya sagah ada gambar dia? Ada. Saya ada kita gambar dia. Gambar dia ada internet. Dipakai-pakai yang Melayu. Tanjuk. Tanjuk. Tanjuk asa dipakai baju Melayu biru ke apa? Kata salah. Biru gelap sikit. Tak biru apa gitu. Lama-lama kenal dia. Ya, saya takah. Sebab dia ngaji dengan ni. Ada orang ibu. Ada orang ibu di Silana. Dia ngaji pula. Mari kita petuang. Kita petuang mana? Apa cerita? Makan dulu lah. Ada nak tanya-tanya. Lagu mana TikTok? Meletup ke? Meletup. Orang kata, orang kata cepat situ. Cepat pada YouTube. Ya, ada. Pendek lah. Pendek. Dia boleh buat maksimal berapa? 7 minit? Kalau kira? 10. 10?
jadi live lah. Live boleh tak? Live tak tahu lagi. Dipotong tu. Live? Tak ada sipang kot. Live tak sipang? Tak tahu dia. Tak tahu. Saya tak tahu. Boleh buat live lah. Cuma tak tahu. Tak simpang ke? Oh, dia maksimal 10 minit? Hmm. Tapi boleh lah buat saya potong-potong video tu. Sebab buah kadang-kadang capur. Haa, tak buah. Kena kena cari-cari. Lama nampak putih Mak Azhar ni. Kejap. Sebab tengok dari tu macam mungkin 15 minit. Tutup tu. Tutup ni kita nak check. Tu location ni. Kalau kecang. Location. Tu imam nak bagi. Ada pakai tak imam. Nama dia. Imam deh. Nama dia. Cistiah ke? Cistiah ke? Ambil dengan movie. Ahmad Imam. Ahmad Imam. Alah, Hakim. Dia ambil MUV ke? Ha. Dia anak murid Abid Umar. Abid Umar tu? Abid Umar Yamang. Yamang? Ha, dia pernah belajar. Ha. Oh, dia kerti hadis ha? Dia, ha, abang hadis lah. Habis 3 tahun dia belajar sana. Apa dia lagi lama. Dia boleh terima Allah Mama? Boleh. Boleh? Sama je. Sama je? Ha, semua semua buka atau buka? Ha, gitu ha. Je. Sama orang cerita mbak ni dah kira. Ya. Bawah pasidah tu. Ha, ya. Ha. Wahabi atau apa? Hmm. Semua orang boleh cerita tak ada cerita gitu je. Hmm. Syed Nurah dia bagi seketul kat saya. Mungkin bagi toko. Hmm. Tak ada susu. Mungkin kan? Mungkin 5 hari dah hari ni tu. Ha. Malam ni orang kata orang 5 nak bagi. Dua kali dah dia delay. Dia tak tahan juga dia tengok jauh-jauh mari. Hmm. Mari ni dia nak mari baik ah. Eh, jangan rumah mak mari. Hmm. Tapi video tu delay ah. Jangan delay. Nak upload balik. Sebab dia cari sana tak ada. Ada. Orang ada tapi tak cerita. Dari situ lah. Yang dia, dia tahu dah saya? Mungkin ada semua. Macam kemamang ada benda ni tapi dari cerita umum gini lah. Macam cikgu normal buka lah. Saya ni. Kami kecang lah. Saya ni memang apa pisah tekak lah. Cerita macam ni. Saya. Macam kemamang ada. Tapi tak cerita. Tak boleh. Sebab amanah. Ha, ya. Amanah arwah ni. Sebab benda bukan salah. Salah. Cuma bagi orang tak biasa dengar, dia kata salah. Sebab dia pegang bercerah. Benarnya dok pun. Dia bagi sekali dah. Dia syahadah sekali. Dia ada rasa yang tak patut wiawak dia. Kita pun tadi ingat juga. Masa tu ingat tak ada buat dia sibuk. Tapi kalau buya ni payah kan bawa kereta. Siapa dia bawa kereta ni? Dia mesti bawa. Bagi je. Gila ya. Boleh tak bawa boleh. Benda ni dia kah tersebar dah. Dah boleh dia pun buka. Mak dah buka Pak Mama. Buya Razi buka. Wah, bila lah ikut dah aja. Dia ikut dah aja. Saya tak boleh langsung bos dia. Saya boleh sikit mana saya nak. Saya jawab depan tu. Belakang saya tak dengar pun. Tapi ada abang dalam grup tu. Grup sebelah. Grup ada baik. Dia kata saya makin faham. Cikgu cakap. Kita buat ni. Dari mari rumah tu. Jelah dah. Sebenarnya tak alah juga. Usul tu. Dia suruh buat keluar barang dia. Jadi daripada petakir tu keluar je. Tapi dia tu bahaya tu. Tak ada baiknya dia tu. Bahaya. Dia makan alam. Muda-muda lagi. Tapi
Air. Dia macam nak korek rahsia. Tengok dia pergi, dia pergi report ke Jaking. Lepas tu dia pergi tanya Baba Akib. Habis orang dia tanya. Mungkin mungkin ada tak berhati je, dendam ke apa. Hua kembali pada Muhammad, dia boleh pegang pula. Oh, tu belak tu. Majalah apa, dia boleh terima pula. Dia tunggu benda tu keluar daripada mulut orang lain. Jangan mulut saya. Kan Hua tu kan. Baba Rashid Akib yang cakap. Lepas tu majalah tu, boom, geng-geng tu yang cakap. Dia tak pakai kita, dia pakai orang lain. Kalau kita bagi tahu dia tak percaya lah. Nama Cikgu tu. Nama bukan Ustaz, nama Cikgu. Dia tengok orang yang bercakap. Bukan tengok isi orang tu. Isi percakapan orang, bukan tengok konten tak. Orang tengok konten orang tu. Dia cakap apa, walaupun dia tu berserabut. Ngemih ke apa. Dia nilai rahaya orang tu lah. Padahal barang tu saya ambil dengan Abaik. Ambil. Bukan ambil dengan orang ajam. Kau tak lama dah pakai dalam. Bukan orang tak tahu, lama tahu. Cuma dia nak cerita tak boleh. Menyalahi. Satu lagi, kalau dia tak ada madat, dia cerita mati dia. Main barang ni. Zaman dulu, Tok Guru lepas bi'ah tu, bagi tahu nama Allah Ta'ala yang ke-100, Muhammad tu, 14 hari tak boleh jumpa. Kalau jumpa dalam telefon tu, salah seorang mati. Kena mati. Dia rahsia besar Muhammad ni. Dia yang duk cerita-cerita tu, kita tak nampak siapa pemilik nama tu. Musamma pemilik pada nama Allah, kita tak tahu siapa. Dah kita apabila kita buka rahsia tu, jelas nampak. Mana ada orang lain dah. Dah dia sebelum langit bumi ni dia ada dah, Muhammad tu. Kalau sebelum langit bumi ni dia ada dah, siapa lagi? Insan kesempurnaan. Macam cakap pun baik ya. Tanya orang pasal Nabi apa ni, Malaikat Jibril tanya Nabi Nabi Muhammad tanya dia berapa umur Nabi Jibril. Dia kata 70,000 tahun. Darat 72. Darat 72 berkelip tu. Jadi kat dia langit 4. Nabi Muhammad kata itulah aku. Maksudnya bumi tak ada lagi lah. Yalah. Mana dia dengan Jibril tu tua dia lagi. Tua dia lagi. Bila ada alam ni dia ada dah. Muhammad tu. Sebenarnya takkan dia tak tahu, dia tahu. Takkan dia tak tahu, dia director. Cuma dia nak bagi tahu kat kita mesej tu. Bahawa dia ni siapa sebenarnya. Tapi Rora tak percaya, minta Muhaizat tunjuk bukti. Muhaizat buka kitab senek, tunjuk. Tolak hadis pada tu. Tolak hadis rapi. Yang bang buat main. Takkan ulama tulis sahaja. Betul lah. Takkan ulama nak tulis benda yang bukan hadis, ulama kata hadis. Takkan macam tu. Muhaizat, saya tak pernah, saya tak ingat nak upload satu video yang Muhaizat cerita tu. Hadis Rasulullah sebenarnya banyak. Sampai kita berapa je. Banyak cerita. Hak ada ni pun habis tak dah. Betul dah, habis tak nak dah. Dah lah sedikit, banyak. Hak ada pun dia tak nak. Lagi pun sikit. Lepas tu mana pegangannya? Duk pegang Quran saja, setiap hadis. Setiap ayat Quran tu ada hadis menerangkan. Jadi sehari Rasulullah, paling minimal Rasulullah bercakap, kita ambil lah 50. Selama 23 tahun dia bercakap tu,
Saya kira-kira 300 ribu. Ambil 50 patah. Takkan Rasulullah hari 50 patah. Oh, iya. Orang duk canya dia apa macam-macam. Dia duk urai. Ya. Nak cayuk roik lah mana. Dia dah nyata dah. Dia janji berapa rasik. Berapa rasik rasa saya mengaruk. Sebenarnya dia ada dua maksud situ. Macam orang gila lah. Ah, tadi bakar tu, dia tu gila tu. Maknanya dia tak bagi layan. Sama ada dua situ yang. Sama ada, kalau dia kata saya ni betul, jadi masalah ke Baba Rashid pula. Dia kawan ni tak siapa ajanya. Nama dia apa? Malah Alih lah. Nama dia. Nama apa malah yang tu, budak tu? Api. Api. Dia tak siapa. Buat apa kita nak tebing? Jadi fitnah kepada Baba Rashid. Baba Rashid pun takut juga. Tak takut Wahabi ke nak perangkat dia. Dia pun tak tahu budak main mana. Tu dia kata mengaruk tu. Tak apa dia saya mengaruk kau kurang. Maknanya susah dah. Selamat diri dia. Selamat. Saya pun selamat. Dia tak payah layak. Kecuali dia kata pergi report jaking. Ha, tu betul lah saya tak betul. Ni dia kata cikgu tu mengaruk tu. Ha, dia mengaruk. Sebab kalau dia tolak macam yang Ustaz Abu Syafiq tu. Ustaz Abu Syafiq dia mau tanya okay? Ha. Dia tolak dulu lah. Tolak dulu. Ha, ni dia tak tolak sebenarnya. Sebab dia sendiri buat sebuah statement dalam kitab Anisah Kamil tu ada hua kembali, domeh hua kembali pada Muhammad. Mana dia pegang juga tu. Kalau tidak dia tak boleh nak ulah kita. Syekh Abdul Karim Gili tu. Dia pegang. Kucing ni kenal lah kucing. Dia anak umur apa? Masa 6. Dah lah. Umur apa ni? 40. Ini apa dengan saya? Ni umur 2 minggu. Haa, 2 minggu. Nikah awal ke? Nikah umur 29 dah. Dia setahun sore ke? Eh, tak. 2 tahun setengah kan? 2 tahun setengah? Okey lah. 15 tahun dah nikah. 15 tahun dah? Saya nikah umur 25. Mari. 23. Mari mari mari. Hari ni kau lewat ni sah. Keluarga cabai tak ku sama? Cabai tak ku kota apa? Luar apa? Luar apa? Oh, habis saya belakang saja tu. Kota apa? Saya usul. Semua anak saya sangka. Sipa tak ku, tak ku malu lah. Sebab tak ku tak ku malu. Tapi arwah ni kata, ada saya hak tak sapa pada Rasulullah, saya pulang kambing. Pernah dengar cerita? Arwah ni bagi tahu. Kalau cahit pulang kambing, cahit tapi dia pulang kambing. Tu dak tu, macam cahit tu. Saja bubuh. Macam dia cahit pinang lah. Dia saja bubuh. Tak nampu cahit. Bahaya tu. Ya, bahaya. Mana boleh letak rasa-rasa? Tak boleh. Kena dah awal esok. Tak lepas lah semua. Saya, kalau ayah, air tu belah mak Al-Habsi. Al-Habsi ni banyak di ni. Faham? Itu ada. Al-Hadab. Mana siapa? Tahang.
bahan alam si. Kalau alat atas banyak ni. Atas banyak di Johor. Ha, betul. Macam Habib Bucu tu alat ada. Alat ada? Hmm. Mana Terengganu ada ke? Ada. Ada. Seri alat ada. Ha? Mana Terengganu tu? Tak tahu tu. Apa? Yang alat ada kan kawan saja. Duduk. Ni yang rumah. Alat ada. Ada? Hmm. Wih, dia malam ni. Dia tak jemput ada. Siapa? Tu kawan anda? Saya usai. Pak Nisa? Yang Oktif Anda. Oh. Aktif Anda? Ha. Bukan saya usai nama dia. Oh. Saya usai. Saya usai. Ya. Oh, ini dia. Oh. Dia kerja tu, mini dia macam bi. Dia tu dengan abang dia tu kahwin dengan Aidu. Ah, Aidu dengan mak dara saya, dengan mak ibu saya. Abang dia. Saya faham. Kahwin. Dia keturunan. Dia orang ni, orang Yaman. Patali. Ada Patali. Patali. Saya Patali. Saya Patali. Saya Patali tu okey ya? Dah. Okey. Dia ngajar kita ikam. Dia kan ada datang. Di benar ke dunia saya ni tak masuk neraka, cuma syurga. La ilaha illallah. Ada dalam Quran. Ada. Tapi sebab keturunan dia tak boleh cerita. Dia jadi macam riak tak kabur. Eh? Kalau saya cerita tak apa. Saya orang luar cerita tak apa. Kalau orang sendiri tak boleh cerita. Kecuali dalam kelompok dia. Dia pun kena tutup itu. Sebab tu ada Tok Guru Tarekat kalau... apa keturunan habaib keturunan Syahid pergi belajar dengan dia, dia suruh Syahid tu jadi imam. Dia tahu pasal dia belajar. Kalau orang biasa tak, orang biasa bila mufti ke apa tu kadi, kalau dia orang ajam, kalau dia kenal ke Syarifah tak, dia tak boleh pergi minta. Dia saya boleh cerita sebab awak saya kan. Sama ada awak tahu ke tak, sama ada Habib tahu ke tak rahsia ni. Tak apalah, saya buka lah. Mengapa orang ajam tidak boleh kahwin dengan Syarifah? Kalau saya kahwin dengan ajam boleh. Orang lelaki, orang lelaki biasa. Kalau saya lah. Kalau saya tu kabur sebab keturunan tu kata putus. Susah. Ni dari segi hakikat cerita ni. Keturunan terputus tu sebab saya dengar rusing pusat ke atas. Saya dengar asam pusat ke bawah. Jadi apabila dia kahwin dengan saya, dia sambung balik barang tu. Barang dalam tu. Rasulullah akan kecewa lah. Tekilan. Pertama, ni saya bagi tahu rahsia lah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, macam Ustaz Zahidul kata, dari segi mazhab Syafi'i, makruh dia kata, hukum makruh. Tapi sebenarnya hukum dia haram. Kalau mengikut mazhab lain. Dari segi kafa'ah, kesekufu tu, tak sekufu satu. Selagi ibarat kahwin dengan ibu sendiri. Jadi awak kahwin tu awak berjimat dengan ibu awak sendiri. Minta mahal cakap. Benda ni saya tak buka. Kalau orang yang datang tu orang ajam. Kalau hal baik sendiri saya buka. Sebab tu keluarga saya tak untuk kahwin dengan orang dua. Tak boleh kalau ikut. Tak boleh. Kalau orang dia kahwin ni tak kahwin dengan orang dua, dia tak ngasih dulu. Itulah rahsia dia. Kalau orang tu reti agama, walaupun Tok Kadi mufti sekalipun, Tok Syahid ayah kepada perempuan tu, wali tu,
awak pergi belajar bab Said, bab keturunan Said ni, keturunan Rasulullah ni, balik belajar tu, mesti ya anak dia tanya, perempuan tanya, pasal apa ya? Kalau dia betul-betul belajar, dia tak akan datang lagi. Dah kahwinnya ibu sendiri. Sebab ada sahabat tanya, tanya Rasulullah, siapa yang patut aku taati? Umi yang pertama tu ialah Rasulullah. Umi yang kedua ni Said. Contohnya awak mari rumah saya, dah. Mak saya kata jangan keluar, tapi awak panggil. Saya wajib ikut awak. Saya boleh langgar apa arahan mak yang bagi keluar. Contohnya awak pergi, ajak saya pergi mancing, saya kena ikut awak. Sebab awak habaik. Umi yang kedua. Yang ketiga baru berkata ke ibu. Itu sebenarnya hadis tu. Bukan kata umi tiga kali tu ibu kandung kita dah. Tu orang syariah faham. Sebenarnya asrarul hadis-hadis tu, umi yang pertama tu merujuk pada Rasulullah. Dia Rasulullah tu kan umi. Umi ni gudang ilmu. Untuk tanda mafia. Itu sebab dia. Itu sebab dia. Ibarat berzina dengan ibu sendiri tu. Sebab tu minta maaf cakap, saya malah sebut nama siapa-siapa. Tapi kalau saya sebut, wajib kena sama nama ni. Lemo. Sebab tu ada yang kahwin dengan Syarifah, dia jadi masalah rumah tangga. Masalah. Sebab awak berjimak dengan ibu awak sendiri. Memang dah lama sudah. Kebanyakan gitu lah. Tu lah. Darah jalan ni sendiri pun, dia kata anu juga, dia ambil beg dengan saya. Dia kata, cikgu saya tak boleh buat cikgu. Saya cakap sembang lama dengan dia ni, dia kata dulu dia pernah ada kahwin dengan Syarifah. Memang bertumbuk, bergaduh. Dekat kota anu tu. Tapi yang jadi tahan sikit sebab ada juga Syed yang backup dia. Jadi dua puak Syed. Duk berlawan. Nak backup dia lah ni. Dah kali bercerai agak. Memang tak tahan. Penyukannya kalau laki hok biasa. Puak tu Syed tu. Satu lagi, dia asalnya Syed Ipoh. Keturunan Rasulullah ni dia tak boleh terima zakat. Betul. Apabila dah Syarifah terkahwin dengan orang ajam, jadi jatuh standard dia, matabak dia, dia boleh terima pula zakat. Betul. Tak? Betul. Kita tahu. Dia biasa kabel suku. Suku apa? Macam uang. Orang tak tahu. Tapi tu. Sama macam uang ni. Dalam video saya lain, saya tak ada cerita buka hari sini. Hari ni saya buka. Saya terpaksa buka. Mananya tak langsung buka. Orang senang-senang pergi Pinang. Pergi apa, melamar. Sebenarnya tak boleh. Dia dengan dia juga. Baru bersambung barang dalam tu. Saya nak asal dengan Hussein tu. Tidak terputus barang tu. Putus lah. Dia separuh-separuh tu. Barang nur tu. Lepas tu hadir daripada Sayyidatina Fatimah pun ada. Hadir daripada Rasulullah pun ada. Maknanya dia dengan sama dia juga. Kalau baiknya Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Dia start pada Fatimah. Bukan Ali. Ali tak. Ali sebab kek kahwin dengan Fatimah. Siap bakal Ali. Sebab tu Fatimah tarik. Sebenarnya Sayyidatina Ali tu bukan Al-Bait pun. Saya cerita ni alubat darah daging lah. Bukan alubat ilmu. Kalau alubat ilmu, sama Al-Farisi pun alubat ilmu. Cerita ni alubat darah daging. Dia lain. Awak tu 4 lapis, saya 5. Alubat dia 4 lapis. Alubat macam awak tak? Habis beramal 1, saya kena beramal 10 baru sama. Lepas tu alubat ni, contohnya Piramli, Hang Tua, orang hebat-hebat tak? Guru dia semua alubat. Macam Datuk Mio, Pusaka Gayung tak? Dia ngaji alubat tu, silap.
Sebab silat-silat ni sampai sana Ali. Ha. Kalau jalan ni. Ha, you mai rata. Pasangnya aja. Tapi yang banyak tahu rahsia ni ada alu-alu bak juga. Saya Apis. Dia orang Jaya Gading. Ha, dia banyak tahu benda ni. Jadi maklumat dia dengan arwah ni lah saya dapat. Gabung. Kemana pergi saya aku dia bagi sebut kawang. Saya Senua. Oh, Senua. Tak bagi semua ke? Maknanya lain abai, lain dia punya ni. Huraian dia. Kena cari 7 orang alubat. Dia ada barang ni. Satu lagi matabat alubat ni. Benarlah lepas Rasulullah ada Nabi dah. Dia sama dengan dia punya makam dia sama dengan Nabi sebelum pada Rasulullah, Nabi-Nabi terdahulu. Alubat macam Abi Umar dah, Abi Bahar, dia makam dia macam Nabi dulu. Memang dia bukan Nabi, Nabi Rasulullah ya pertama Nabi, tapi dia segi dia punya apa matabat dia sama dengan Nabi. Yang main alubat ni sebab darah daging Rasulullah. Sabda baginda Rasulullah, aku ialah bapa kepada alubat dan alubat itu anak kepada aku. Maknanya alubat ni Rasulullah dah. Dia segi harikat dah. Bukan syariat. Harikat. Ha. Macam video yang saya cerita tu lah. Audio saya cerita kan. Ajar Ratu Aswak dengan alubat. Mana mulia alubat lagi. Rasulullah nak bagi contoh je. Sebab dia katakan batu tu, batu dari syurga. Sebab pemilik syurga tu cium. Kalau tidak, tak jadi batu syurga. Kat alubat ni, lagi darah-daging. Rasulullah. Sebab tu akhir zaman ni, kena ikut alubat. Kalau tak naik batera Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, alubat tu, tergelap. Tu orang duduk serang tarik Yaman. Orang duduk kuduh tu alubat. Ha, tu teruk belakang tu. Ha. Kalau menyakiti apa hati perasaan alubat, Rasulullah kata sama menyakiti perasaan. Hati perasaan. Maknanya dia ada. Tapi orang-orang awam, dia Wahabi, dia pusing, dia kena. Seolah-olah ayat yang Allah Ta'ala menyucikan ahli utrah tu ditutup. Padahal tu ayat Quran. Dia kata orang yang bertakwa saja. Sebenarnya syurga, ahli syurga ni aku ni Allah Ta'ala tetap dah. Sebab sekali kong tu semua dah siap. Yakunnya Muhammad. Sebab Allah nak kong warna dia mana ada mulut lidah. Muhammad yakun. Jadi bukti penghuni syurga ni aku dah ada. Dah. Itulah masalah Isra Mikraj tu. Rasulullah gizar. Jadi alubat ni air dalam teko. Rasulullah tu maksud dia Ta'ala dengan satu perbandingan lah. Misalan. Cuma nak bagi contoh. Masa saya cerita lah. Muncul teko tu Ali. Alubat ni air dalam teko. Dia dunia ni sampai 70 wasitah alubat je. Lepas tu dia kiamat. Dan ni 40 lebih dah. Demo 37. Ada lagi apa pada demo? Bapa dia Abi. Ada berapa generasi? Kau ikutkan generasi hak saya lah. Hak baru ni saya lah. Lepas tu tunggu besar dia lah. Anak tu 38 lah. 38 anak saya 38. Ah, sekarang 38 macam. Saya 38. Ah, dia sampai 70 wasitah habis baru kiamat dunia. Sebab ada hadis. Tidak aku jadikan alam ini jika tidak sebab kamu ya Muhammad. Muhammad tu alubat. Betul. 37. Dia 37, anak dia 38. Saya 38. Ha? Kawan saya. Putulah saya sajalah. Ah, 39. Mungkin ah, itu ya. 39. Ah, iyalah.
Ya 70 baru kiamat dunia. Dah 90. Yang yang dipam pedang-pedang. Ah. Pedang pedang dengan dia saya. Ha. Apa dah pedang? Dah lama. Sebab tu bak lubak ni bak lain. Bak Allah Muhammad pun tak terima. Lepas tu kita bak Muhammad pula. Lepas tu bak lubak. Guru tarekat ajar, dia tak ada cerita bak Muhammad. Allah Muhammad satu pun dah jalan nak bekal dah. Saya perlu pergi bersu sekali. Ha. Bersu benda masa saya umur 18. Saya naik kereta. Saya ketemu dengan motor. Ketemu motor. Saya minta maaf dengan dia dengan anuk orang tu. Apa-apa saya akan rumah. Saya ketemu motor dia rosak lah. Dia saya akan rumah. Apa rumah dia? Lepas rumah dia, saya jumpa ayah dia. Saya minta maaf banyak ayah dia. Gini-gini-gini. Kabur saya terlanggu anuk dia. Kita jika stand belok gitu lah. Saya bayar balik. Lepas tu dia tanya nama dia. Kita cakap apa, nama saya lah. Dia kata, air tu ke anuk, kabur air tu. Lepas tu ayah nama dia, kabur nama saya siapa. Ayah saya, ayah pada ayah nama dia, kabur Tuan Sidik saya buah kau. Isteri dia Tuan Saifah. Lepas tu ayah dia saya sagar. Ayah dia aku balik, dia peluk cium saya. Mesti nak sembuh kaki saya. Memang lah. Saya pun jadi apa-apa, saya tak tahu. Dia tu orang belajar. Orang tu ada orang besar. Kita dia besuk tu, mahkamah besuk tu dulu kecoh. Syahadat tau kepala masuk dalam mahkamah syariah. Betul. Yang ustaz saya usai. Jadi apabila masuk dalam mahkamah buang akik. Sebab akik duk amal syahadat tau ku. Betul. Jadi lepas. Lepas. Syahadat tau ku tu daripada tok ku Tuan Besar, Tok Tansor. Yang dia buat belaka. Lepas tu dikemas kini oleh tok kepala. Bukan sekejap tu. Barang munajat atas jadah tu. Barang kata saya, hak saya aman tu pun saya tak boleh ingat. Wajib tu pun saya tak boleh ingat anu. Kena tengok kertas baru dulu. Yalah. Jadi panjang. Dia ada bau ni. Dia pakai kasturi. Dia pakai kasturi. Dia ada lagi. Jadi syahadat taku tu dalam tu dia kata alam ufli dan suflinya. Alam atas dengan alam bawah. Maknanya daripada atas ke bawah tu kita Muhammad je. Kau tengok jalinan ketuhanan tu, kunizat tu, ahadun ahad. Dah bertitik Ahmad. Titik dua Muhammad. Di kita Muhammad je. Allah tu sepatutnya nak pecah nama. Jadi dia nak lindung. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada rahsia dia. Jadi pakat dia cari Allah belakang. Cari Allah mana jumpa. Dia mana ada rupa betul. Nama, nama semata-mata nama. Sebenarnya Muhammad tu dah. Cerita dia. Saya orang pondok ramai mari. Lepas tu Profesor Madia. Bukan orang calang-calang. Siapa kau kat aku mari? Aku Rafidah. Rafidah? Dengan lelaki dia. Dua-dua tu PhD tu. Dia macam dah barang tak kepala lah. Saya ceritalah sikit di Ismullah Azam Azim tu. Dia supaya pernah keluar dalam video yang saya pernah sebut Kuntukan Zaman Fian tu, tu salah satu nama di Ismullah Azam Azim. Ahmad Muhammad ni nama berdaftar semua ni. Saya bagi tahu tiga butir. Lepas tu Zatul Bukhti. Mana ada tu guru buka Zatul Bukhti. Tu semata-mata Zat Muhammad. Ahmad Muhammad ni atas pada nama Allah. Allah ni duduk bawah. Nama Allah ni keluar ketika mana? Ketika Nurullah dan Muhammad main sembunyi-sembunyi. Dia bukan dua orang. Dia diri jasad dengan diri batin. Dia nak cari siapa lagi luar dia pada mana ada orang. Dia ulama tulis cerita tu. Dia nak cerita barang tu barang satu. Cuma nak pecah nama dua. Macam kita lah. Kita dari roh kita tak jumpa lah. Roh kita dari jasad kita jumpa. Sebab ada wadah wadiah tu Allah Muhammad Adam tu
dia barang tak bercerai. Dia barang satu. IU tu. Ahmad lebih tinggi aja. Ahmad tu jadi katakan Allah-Allah tu, Mamak Raya tu, Ahmad tu lah. Jadi Ahmad tu dah diraih, macam mana dia, dia nak kenal ke makhluk? Jadi dia heret sifat dia Muhammad. Sebab tu Muhammad tu power. Sebab Muhammad tu nama punya diri. Muhammad tu yang ada rupa betuknya. Ahmad tu ada rupa betuk. Dia raih. Allah itulah Allah. Amat-amat tu Allah, Muhammad Raih. Sabda baginda Rasulullah, amat paku, Muhammad paku. Dia dah. Kalau tak ada rupa betul, dia singgiring tak? Huruk suara Muhammad tu. Macam mana nak kenal Allah? Kita kenal Allah melalui Muhammad. Kita tak boleh mengenal Allah tanpa melalui Muhammad. Contohnya orang tu kata dia kenal Allah. Kita tanya dia, awak kenal Rasulullah? Dia kata tak. Mana dia bohong. Kalau kita tanya dia, orang lain pula, dia kata dia jumpa Rasulullah. Kata, awak kenal dengan Allah Ta'ala? Dia kata tak kenal. Dia tak, maknanya dia tak faham. Sebenarnya Allah Muhammad ni je. Pusing gitu je. Bagi yang sama. Bagi yang sama. Allah Muhammad, dia pusing gitu je. Itu kan nama. Bagi-bagi sama. Sebab tu ulama usul takik, dia buat usul takik tu. Barang siapa yang mengatakan Allah dengan Muhammad itu sama, maka dia telah kafir. Itu dipekat syariat tarekat. Betul lah. Sebab Allah tu Tuhan, Muhammad tu hamba. Apabila melangkah tasawuf, duduk di awal hakikat, barang siapa yang mengatakan Allah dengan Muhammad itu tak sama, maka dua kali kafir. Ah, tadi sekali, ni dua kali. Kafir wa yazubillah, kafir lagi sini. Kalau kita mengaku yang Allah Muhammad sama. Ha, maknanya orang hakikat makrifat ni, dia pegang Allah Muhammad tu barang-barang sama. Walaupun nama lain-lain. Body-body tula, zat-zat tula. Dia dah maknanya. Sebab tu habaik tu duk qasidah, maulid, ratik, puji Muhammad awal tu. Muhammad awal tu amat lah. Barang tu dah. Dia buat malam cerita rasul tu. Cuma dia nak cerita macam saya ni tak boleh. Jadi pula syariat tu. Saya tak apa. Orang nak kata saya sesak ke apa, lantak lah. Ha, sebab tugas saya untuk buka benda ni. Sebab akhir zaman tak boleh, kena buka dah. Ha, sebab Imam Mahdi dia bukan datang nak betul akidah orang. Dia nak menjalankan apa syiah. Wali-wali dia betul akidah orangnya. Macam orang lain, dia tak mana boleh cerita macam saya. Dia tak ada madak. Saya ni madak daripada Ahlul Bait. Ha. Siapa dia lawak memang boleh nyok. Tak madak hati. Tak madak hati. Ha, lawak ni. Bukan macam calon barang ni. Barang tak kepala. Penduduk Terengganu tanya tak ku. Tak ku. Allah tu apa? Allah itu nama bagi dirinya yang punya nama. Allah itu nama bagi zatnya yang punya nama. Zat tu diri lah. Maknanya Allah tu, kalau umpama telur ni baru duduk di kulit. Oh, maaf.